Selamat pagi kawan-kawan, selamat kembali ke channel No Younglet. Pagi ini aku ke Pekan Bau. Ini hometown saya ya. Tidak. Saya dekat sini segar-segar saja ya. Tapi harganya jauh lebih murah lah daripada dekat Kuching ataupun di tempat yang lain ya. Kan kedua sekarang eh? Tuh, pesan jambut tu ni. Jendang pakai tidur. Dah habis banyak. Tak boleh pakai, ya, baik pakai dek. Bagi mau. Nah, gambar yang dua. Dun. Pucuk bidin. RM3. Satu ikat. Ni tepus. Ha. RM3 satu. Timun RM5. Ni baru murah. Daun sabong. Pucuk ulam raja. Ah, ni siput sungai. Kudu ni kilo tu. RM6 sekilo. Tulip kampung. Limpas sandik ni. Slow ya. Iso. Mau soal ke dia? Ni saya dah sampai Kuching. Dah dekat nak sampai ke jambatan Batu Kawah ni.
Inilah yang aku beli dari bau tadi ya. Ini labu manis. Ini kami panggil buah kalak, buah engkalak ya. Ini daun selom untuk ulam ya. Dan ini ubi keledek warna kuning agaknya. Warna purple. Ulam ya. Dia buat macam ni. Batang ni boleh ditanam. Ni batangnya aku akan letak dalam air ya, dan tanam. Dulu aku ada tanam ni tapi dah mati. So sekarang aku nak tanam semula lah. Ni ni cukup lah ya. Dan ini aku akan letak dalam air sehingga ianya tumbuh. Ni banyak lagi ni. Ni aku beli RM2 je. Ini boleh dimakan mentah ya, dan juga boleh dicelur sekejap. Aku rasa aku nak celur sekejap lah. Ni sekejap je dalam air panas. Okay. Ni buah engkalak ya, atau buah kalak kata orang Bidayuh. Ni aku celur dengan air panas. Ni buah air mendidih ya. Tengok colournya dah berubah. Ni kita celur sekejap je. Macam ni ya. Ni aku dah celur daun selom ya. Boleh dimakan. Kan yang sambal sedap ya. Ni engkalak ni bila ianya dah berubah colour macam ni, dah boleh diangkat ya. Sejuk panas. Ni pun dah lembut. So saya nak angkat ya. Ni dah retoskan. Dan kita letak sedikit garam ya. Sikit je. Macam ni. Dan ini boleh dimakan dengan sambal atau begitu saja. Tengok tu dah lembut. Ni je. Tengok kat sambal ni. Tu dah sambal melekat kan. Rasanya memang betul-betul macam avocado ya. Daun selom ni pula. Sedap ni makan dengan nasi. Jom makan.